di lokasi. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk dapatkan video-video terbaru dari saya selanjutnya. Kali ini saya sedang berada di kawasan Simfonia Serpong, tempat proyek Simarecon terbaru akan diluncurkan. Nah, ini kita berada persis di depan show unit rumah dari The Mozart, ukuran 12x23. Nah, ini adalah area dari living room show unit 12x23. Kita lihat ini spacious sekali ruangannya. Di lantai satu ini kita lihat ada ruang makan dan satu kamar tidur di bawah. Di samping kamar tidur juga terdapat satu toilet. Berada di area backyard The Mozart ukuran 12x23. Kita lihat di tempat bagian belakang ini optional bisa dibuat satu swimming pool yang cukup panjang, atau pada saat nanti pembelian kita akan mendapatkan unit standar bagian belakang adalah berupa taman. Untuk Mozart tipe 12x23, di lantai bawahnya sudah dilengkapi dengan lift. Ini adalah optional, sehingga kalau ada orang tua yang mungkin menggunakan kursi roda atau mungkin tongkat, bisa dengan mudah menggunakan lift ini untuk bisa sampai ke lantai 2. Kita akan tinjau area servis dan area dapurnya. Oke, ikutin saya yuk. Nah, ini persis kita berada di area kitchennya dari Mozart 12x23. Di area ini terkoneksi dengan beberapa function room seperti ini adalah area untuk ke kamar tidur ART, dan ini ada kamar mandi untuk ART, dan yang paling bagus lagi di area ini tidak seperti rumah-rumah lainnya, terdapat satu gudang yang cukup luas. Nah, kita bisa saksikan salah satu view yang kita bisa nikmati dari area dapur ke area carport dan garasi. Untuk tipe Mozart ini memang berkonsep street level, sehingga sebelum kita sampai ke lantai 2 terdapat kamar. Adalah salah satu kamar tidur anak yang saat ini difungsikan sebagai ruang belajar atau ruang kerja. Nah, dari kamar ini pun kita bisa lihat terhubung dengan balkon. Dari balkon ini kita juga bisa menikmati view backyard. Kita lihat pemandangannya bagus banget. Kita bisa lihat swimming pool. Ini adalah area master bedroomnya. Kita lihat size-nya lumayan besar, sehingga kita bisa tempatkan satu tempat tidur king size di ruangan ini. Nah, kita lihat di area master bedroom ini terkoneksi langsung dengan jendela yang mengarah ke balkon. Dan bisa kita lihat salah satu view dari master bedroom. Wow,
melihat ke danau harmoni di California. Di area master bedroom ini terdapat satu area walk-in closet yang cukup luas. Ini kita berada di walk-in closetnya yang langsung terhubung ke bathroom di kamar tidur utama. Kamar mandi ini dilengkapi dengan bathtub dan juga tempat diberikan shower. Di area lantai 2 ini juga terdapat kamar tidur anak. Di tempat ini warga bisa berduduk santai bersama-sama kawan-kawannya, kemudian juga bisa melakukan beberapa aktivitas, mungkin yoga, senam di area ini. Pak, di belakang saya berdiri, kita lihat itu adalah bangunan Mozart tahap 1 yang sudah siap handover. Nah, persis dari pintu gerbang, sisi kiri itu adalah tahap 1, kemudian untuk dari gerbang ke sisi kanan itu adalah tempat Mozart tahap 2 akan di launching. Nah, selesai sudah kita mereview beberapa show unit dari Mozart tahap 2 yang akan segera di launching. Buat kamu yang sedang mencari rumah idaman di tempat yang nyaman, asri, dengan pemandangan di tepi danau, Mozart tahap 2 ini adalah jawabannya. Untuk brosur, harga, jangan lupa ya, kontak Cinta di 0811 911 7276.